Pemirsa nyabran ngenam sase kerama pengempuan pura dalam puri, ngemargi yang piodalan nemunin rahina sugian jawa. Pemedek sane rawo nenten wanta saking buleleng kemanten, nanging talar ake saking wewidangan siosan areng Bali. Pinake sinalih tunggil pura kayangan jagat, pura dalam puri tata akeh kerawin oleh pemedek ritat kaleng margiang upacara pujawali, sekadi pemargi pujawali nemonin rahina Waraspati tanggal 13 Februari kali tali kali dalse. Puncak piodalan taler kerawin oleh penyatusan kerama sejebak Bali. Bendi sadat desa kubu tambahan, jero pasak ketut warkandian latarang, samian edan upacara sampun sida memargi, sadurung ngawitin upacara piodalan, sekadi melasti ngantos mendak tirte saking segara. Paiketannyane taler dahat yang rebecik kramo pengempon pura sanis tata urati antuk memargiang upacara pujawali nemonin rahinan sugihan jawa rahinane dibi. Pura dalam puri kubu tambahan pinake genah pelinggihan dewa siwa, sajeroning penyayup jagat sahep pengajeg ring buleleng. Pura inucap taler mepaiketan kesarengin pura pusah penegil dharma, miwah pura negara gambur anglayang ketah ke bawah trias politika. Tepat pujawalinya adalah Sugih Maneh Jawa. Jadi pujawali niki karena pura kaya ngajakan biasanya kegiatan ini pemedak-pemedak ataupun artis bakti itu banyak dari berbagai desa yang hadir. Sehingga dalam kegiatan piodalan ini kita memberikan kesempatan kepada para titi bakti yang ada di luar daerah untuk ring pemargin upacara pujawali taler kerauhin oleh sulinggih saking Griya Mumbul Sari Serongga Gianyar ide panditempu Nabe Jaya Acarya Nanda. Ringgalah punika pinake sulinggih sanes sering ngicenin dharma wesana puniki taler nyobiahang pangruhan indik punapi sepatutnya ni pami dab-dab saking krama antuk ngarepin panglimbakan zaman sekali mangkin. Apa namanya perkembangan yang luar biasa, maka oleh sebab itu dalam penekan dharma wacana ini saya nanti akan menekan bagi umat tetap mempertahankan agama Hindunya dari segi nilai maupun seradanya. Mungkin ada hal-hal yang mengalami satu perubahan. Ketika perubahan terjadi, yang paling mudah berubah adalah generasi muda. Generasi tua pasti akan tetap kukuh pada tradisi-tradisi lama. Maka lalu sekarang bagaimana kita melakukan semacam satu edukasi melalui ceramah bahwa sesungguhnya hidupnya berubah dengan hukum trikonal kita universitas jadi peralihan. Pura dalam puri magenah ring sisi segara desa kubu tambahan ring jalan Singaraja Amlapura. Pindah ke pura kayangan jagat pura puniki taler kasungsung oleh krama kubu tambahan. Komang Yuda, Bali TV.